Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah jalla wa ala limpahkan kepada kita. Selawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab Bayan Arkanil Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizallahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas rukun yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita awali dengan penjelasan tentang arti malaikat secara bahasa maupun secara istilah. Malaikat secara bahasa itu jamak, bentuk jamak dari malakun. Al-malaika jamak dari malakun. Yang diambil dari kata al-ulukah yang artinya ar-risalah, pesan, yang artinya pesan. Al-malaikah itu diambil dari kata al-ulukah yang artinya ar-risalah, pesan, pembawa pesan. Adapun secara istilah, malaikat adalah makhlukat nuraniyah, makhluk yang diciptakan dari cahaya, aqilah mutakallimah muridah, berakal, mampu berbicara dan memiliki kehendak. Berakal, mampu berbicara dan memiliki kehendak. U'tiyat qudratan 'ala tashakkul biswar al-hasanah, dan ia mampu dan dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbentuk dengan bentuk-bentuk yang mulia. Seperti ketika beliau suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan wujud dari salah seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Jadi malaikat bisa berbentuk sesuai dengan bentuk-bentuk yang mulia. Wa maskanuhum as-samawat, dan tempat tinggal mereka adalah langit. Tempat tinggal mereka adalah langit. Ya, malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, berakal, bisa berbicara dan memiliki kehendak. Untuk menafikan pemikiran yang mengatakan bahwa malaikat itu seperti ya tidak memiliki keinginan sama sekali, mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Tidak, mereka memiliki akal, mampu berbicara dan memiliki keinginan. Hanya saja akal, keinginan mereka digunakan untuk menjalankan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti insyaallah akan tersebutkan sifat-sifat yang sangat melekat dalam diri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari keterangan di atas dapat kita fahami bahwa malaikat itu rusulullah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala fi tanfidhi amrihi, untuk menjalankan, mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti membawa wahyu kepada para nabi-nabi Allah ya, dari kalangan manusia. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala yastafi. Yastafi itu artinya memilih. Ada kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang sama. Ikhtara, yakhtaru. Istafa, yastafi. Hanya saja secara kandungan katanya memiliki arti yang berbeda. Ikhtara yakhtaru, memilih biasa. Tapi kalau istofa yastofi itu memilih yang paling jernih. Gitu. Dari kata sofa, betul-betul memilih yang paling suci, yang paling jernih, yang paling bersih. Itulah cara Allah Ta'ala menentukan sebuah atau menentukan utusannya. Dari kalangan malaikat, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang mulia, atau dari kalangan manusia yang itu dipilihnya dengan dipilihnya para nabi dan rasul. Nah, baik, itu pengertian atau definisi daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bagaimana disebutkan oleh penulis ini, wal imanu bil malaikah ahadu arkanid din ats-tsabitah bil adillah al-qath'iyyah al-yaqiniyah minal kitab wa sunnah wa ijma' salaf salih. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu rukun agama, rukun iman yang tetap dengan dalil-dalil qat'i yang sangat meyakinkan yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah beserta ijma'nya para salafus salih dari kalangan para sahabat. Jadi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah rukun dalam sebuah agama, dalam rukun agama Islam, rukun iman ya, yang harus diyakini dan diimani oleh setiap hamba. Dalil yang memerintahkan agar kita mengimani dan meyakini tentang makhluk Allah Ta'ala yang mulia ini, yaitu malaikat, ada surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kan, tapi kebajikan yang sebenarnya itu adalah iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 136, mereka yang ingkar kepada keberadaan Allah maka telah kufur dari Islam. Ini dalil sekali lagi menegaskan bahwa diperintahkannya untuk iman, meyakini akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah Taala berfirman, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Juga dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya seorang hamba meyakini dan mengimani malaikat-malaikat Allah. Diancam dengan kekufuran bagi mereka yang tidak mengimani akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seseorang dikatakan beriman kepada malaikat Allah apabila mengimani empat hal, meyakini empat hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka, mengimani wujud malaikat-malaikat Allah. Mengimani wujud malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengimani nama-nama malaikat yang kita kenali, yang kita ketahui. Mengimani nama-nama malaikat
atau mengimani malaikat yang kita kenali namanya seperti malaikat Jibril, dan juga mengimani malaikat yang tidak kita kenali namanya. Nanti akan disebutkan jumlah malaikat berdasarkan dalil. Yang kedua ini adalah mengimani malaikat-malaikat Allah, baik yang kita kenali namanya atau yang tidak kita kenali. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Mengimani sifat-sifat malaikat. Baik yang kita kenali, seperti sifat disebutkan dalam dalil tentang malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW pernah melihat, atau malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Malaikat dapat menjelma menjadi seorang laki-laki, dan yang semisalnya. Jadi kita juga mengimani sifat-sifat yang ada dalam diri malaikat. Kemudian yang keempat, mengimani tugas-tugas yang diperintahkan kepada mereka, baik yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Ketika seorang terkumpul dalam dirinya empat hal di atas, maka dia dikategorikan sebagai hamba yang iman kepada malaikat, iman kepada wujud mereka, iman kepada mereka seluruhnya, baik yang kita kenali namanya atau yang tidak kita kenali, iman kepada sifat-sifat malaikat, yang tentunya itu berdasarkan dalil. Dan yang ketiga, mengimani tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Baik, sifat-sifat malaikat. Yang pertama adalah mereka diciptakan dari cahaya. Mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala, atau sebagaimana sabda Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyalanya api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada diri kalian. Yang kita garis bawahi di sini bahwa malaikat Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Sifat yang kedua, malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-1, Alhamdulillahi fadhiri samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang disebutkan kepada kita bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap, sebagaimana tunjukkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, beliau memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Itu disebutkan secara khusus, disandarkan kepada malaikat tertentu, malaikat Jibril alaihissalam. Namun ada juga yang tidak kita ketahui, seperti disebutkan dalam ayat-ayat tadi bahwa malaikat-malaikat Allah punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang keempat. Yazidu fil khalqi ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang diciptakan dengan dua sayap, ada yang diciptakan dengan tiga sayap, ada yang diciptakan dengan empat sayap. Tidak kita ketahui malaikat mana, tapi kita imani sifat yang dimiliki oleh malaikat ini, bahwa malaikat memiliki sayap. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sungguhnya Allah Ta'ala memiliki atau menambah, sungguhnya Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Hanya saja adabnya bagi kita dalam mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menggambarkan, baik itu dengan khayalan kita atau menggambarkan, ya seperti menggambar, membuat karikatur, membuat, enggak bisa, kartun misalnya, enggak boleh. Ini makhluk Allah Ta'ala yang agung, kita imani, namun kalau seandainya kita gambarkan dengan otak kita, kemudian kita salurkan baik dengan khayalan atau di atas kertas yang berbentuk karikatur dan berbentuk, ini tidak boleh.
Ini justru tidak memuliakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah taala makhluk yang sangat indah, yang mulia, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa digambarkan oleh manusia. Sebagaimana sebagian mereka menggambarkan malaikat bentuknya seperti ini, sayapnya seperti ini. Yang selama ini yang kita ketahui sayap itu ada sayap burung, sayap ayam, sayap, dan enggak bisa itu disamakan. Ya, ketika dikatakan malaikat punya sayap, jangan terbesit sama sekali bahwa sayapnya seperti sayap binatang-binatang tersebut. Ya. Ini para hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, jumlah malaikat itu sangat banyak. Maka kita mengimani mereka, baik yang kita ketahui jumlahnya, nama, tugas, yang dari situ kita ketahui jumlahnya, atau yang tidak kita ketahui karena malaikat itu sangat banyak jumlahnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mudathir ayat 31, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabb, mengetahui tentara Rabbmu, yaitu malaikat, malaikat Allah. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah malaikat. Yang kita ketahui, malaikat itu sangat banyak. Dan ini didasari lagi dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, maka berkata malaikat Jibril alaihi salam menunjukkan kepada beliau sebuah tempat yang bernama Baitul Ma'mur, yang mana setiap hari malaikat salat di sana. Jumlah mereka 70,000 malaikat setiap hari salat di sana. Yang sudah keluar tidak akan pernah masuk lagi. Yang sudah keluar maka tidak akan kembali. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wajib kita imani. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Kemudian yang keempat, makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Dalilnya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudahannas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluar dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang tegas, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi sifat malaikat itu taat, tidak pernah bermaksiat. Ya. Ketika ada perintah dari malaikat, langsung segera dikerjakan. Ketika ada perintah dari Allah, mereka langsung mengerjakan, tidak menundanya sekejap mata pun. Mereka mampu melakukannya. Ya. Mereka bisa menjalankannya, itu malaikat. Tidak bermaksiat. Tidak berbuat maksiat. Begitu pula dalam surat Al-Anbiya ayat 26-27. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ ibadun muqarramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya, dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah telah memiliki anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu mendahuluinya dan dengan perkataan dan mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ada sebagian yang menuduh bahwa Allah memiliki anak, yaitu malaikat-malaikat. Dibantah dengan ayat ini. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Bal ibadun mukarramun. Yang mana mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan atau mengerjakan, atau dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Perbuatan mereka tidak mendahului perintah. Dalam arti apa yang mereka kerjakan itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam menjalankan ketaatan tidak pernah bosan.
Dalam menjalankan ketaatan tidak pernah bosan. Dalilnya dalam surat Fusilat ayat 38. Allah mengatakan, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Jika mereka, orang-orang kafir itu menyombongkan diri, maka malaikat yang di sisi Allah bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya. Berbeda dengan manusia, iman naik turun, kadang semangat, kadang tidak, bahkan kadang bosan. Ya, itulah sifat manusia, futur, bosan. Untuk itu ketika seseorang sudah merasa bahwa ada rasa futur dalam dirinya, maka hendaknya segera diobati. Agar tidak berlarut-larut yang membuatnya justru sama sekali tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidak berlaku kepada diri malaikat. Sama sekali tidak bosan, terus meskipun dengan ibadah yang sama, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Maka senantiasa bertasbih. Ya. Bukan, namun berbeda dengan manusia. Amalan-amalan yang ringan dan mudah seperti memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil yang memiliki keutamaan yang sangat besar mudah dilakukan, tapi dengan sifat yang selalu melekat dalam diri manusia, mudah bosan, mudah lalai. Akhirnya amal-amal yang ringan seperti ini yang padahal bisa mendatangkan keberuntungan kelak pada hari kiamat dan ditinggalkan. Nah, baik, sifat yang berikutnya adalah malaikat adalah makhluk yang besar, sangat besar ya. Makhluk yang sangat besar. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Saya diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy." Ada salah satu malaikat pemikul arsy. Jarak antara daun telinga dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Ya. Sejauh jarak 700 tahun perjalanan. Kira-kira kalau 700 perjalanan itu bisa memutari bumi enggak kira-kira? Misalkan kita hanya ke arah timur terus timur. Nanti ketemu enggak pada titik yang sama? Allahu a'lam. Mungkin perlu dicoba. Bayangkan, ini jarak antara daun telinga dengan pundaknya. Coba kalau dari hidung atau ke bawah, ke kaki, atau dari sayap ke sayap yang lain, ini tergambar bagaimana besarnya malaikat. Ya. Saking agungnya makhluk Allah Ta'ala ini belum terbayang. Kalau sayap terkadang ya namanya manusia terbayangnya ya yang apa yang kita pernah lihat saat ini, sayap saja. Tapi kalau dari daun telinga ke pundaknya 700 tahun perjalanan itu gimana besarnya? Enggak sanggup nih otak nih. Memikirkannya enggak sanggup. Ya, di makhluk yang sangat agung, yang sangat mulia. Kemudian dari sifat-sifat yang disebutkan tadi, bersayap, besar, malaikat itu indah. Sifatnya adalah malaikat itu indah. Memiliki sifat keindahan. Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Najm ayat 5 dan 6, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Yang diajarkan kepadanya ya oleh Jibril yang sangat kuat. Makhluk yang mempunyai paras yang indah dan menampakkan diri dengan rupa yang asli, indah. Memiliki keindahan. Ya, memiliki keindahan. Kemudian yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan sifat-sifat malaikat, bahwa malaikat memiliki atau malaikat bentuknya berbeda-beda. Bentuk dan kedudukannya berbeda-beda. Tingkat kedudukan, bentuk, rupa berbeda-beda. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yazidu fil khalqi ma yasha. Contoh dalam masalah sayap, malaikat punya sayap, namun ada yang punya sayap 2, 3, dan 4. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Yang mana itu semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 20, Allah berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin." Sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Ta'ala yang dibawa atau yang diutus yang dibawa oleh utusan yang mulia itu malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai arsy. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ke-8, bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan perempuan, bukan berjenis kelamin perempuan, ya. Bukan berjenis kelamin perempuan, karena mungkin sebagian dengan disebutkan bahwa malaikat itu indah segala macam, lalu disandarkan kepada perempuan, ya. Maka dibantah dalam Al-Quran bahwa malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu bukan perempuan, ya. Bukan perempuan, tidak berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 149-150, "Fastafti fihim ali rabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikati inatha wahum syahidun." Tanyakan kepada mereka, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ini bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mencela atau dan menisbatkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu perempuan, gitu. Maka dibantah dalam Al-Quran, apakah mereka memiliki anak laki-laki kemudian anak perempuan ini dikatakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mereka menyaksikan ketika Allah Ta'ala diciptakan dalam bentuk perempuan, gitu. Dibantah, menunjukkan bahwa ya, malaikat Allah Ta'ala tidak berjenis kelamin, ya, perempuan. Nah, kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 28. Ya. Ketika utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka disuguhi, setelah mereka disuguhi hidangan, makanan, dan dipersilakan makan, mereka tidak mau makan. Maka malaikat Nabi Ibrahim sadar bahwa tamunya ini bukan manusia tapi malaikat. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkar faraga ila alihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhim qala la ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wabashiruhu bi ghulamin alim. Sudahkah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim berkata, salam, ya, salamun untuk orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, lalu dibawanya daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim berkata, silakan makan, tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir, ya, tentang kelahiran seorang anak yang alim. Sebutkan ini Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat tadi sudah disebutkan bahwa maskanuhum fis sama, tempat tinggal mereka itu di mana? Di langit. Tempat tinggal mereka itu di langit. Dalilnya dalam surat Al-Qadr ayat ke-4, Allah Ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr."
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini menunjukkan bahwa maskan atau tempat tinggalnya malaikat itu berada di langit, penduduk langit. Dan banyak juga ada dalil lain yang menunjukkan bahwa malaikat itu adalah penghuni langit. Baik, berikutnya adalah berkaitan dengan masalah tugas, ya, tugas. Tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tugas malaikat Jibril dipercaya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Baik, timbul pertanyaan, saat ini wahyu sudah terputus. Apakah malaikat Jibril alaihissalam kosong dari tugas, tidak memiliki tugas sama sekali? Maka jawabannya tidak. Pendapat yang menyatakan bahwa malaikat Jibril saat ini setelah terputusnya wahyu sama sekali tidak lagi memiliki tugas, maka ini perkataan yang tidak memiliki dasar. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamnya dari Maimunah binti Sa'd. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, hal yarqudul junub?" Apakah seorang yang junub itu boleh tidur dalam keadaan junub? Maka kata Nabi SAW, "Ma uhibbu an yarqud hatta yatawadda." Jangan dia tidur sampai dia berwudu. Ya meskipun enggak langsung mandi habis junub. "Fa inni akhaf an yutawaffa fala yahduruhu Jibril." Karena aku takut meninggal dunia dalam keadaan junub yang menyebabkan malaikat Jibril tidak mau menghadirinya. Maka para ulama mengatakan, fadalla hadza ala anna Jibril yahduru mautatal mu'min almutatahhir. Malaikat Jibril itu hadir saat seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan suci. Ya, seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan suci. Ya. Begitu juga ya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat keempat bahwa malaikat Jibril turun saat kapan? Malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Turunlah malaikat-malaikat warruh. Warruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya turun pada malam Lailatul Qadar wa yusallimuna 'alal muslimin, memberikan salam kepada kaum muslimin. Dan inilah yang diyakini berkaitan dengan tugas malaikat Jibril alaihissalam. Ketika wahyu sudah terputus bukan berarti tidak memiliki tugas. Dan dari atas sebagai dasar yang menunjukkan bahwa masih ada yang dikerjakan yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik, kemudian yang kedua, malaikat yang diserahi tugas menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, ini malaikat Mikail. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah asar diriwayatkan Abu Syekh As-Sfahani dalam kitab Al-Azamah. Yudabbirul umur arba'atun, Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut ala nabiyina wa alaihi wassalam. Fa Jibril ala ar-rih wal junud wa Mikail ala al-qatr wal naban wa malakul maut bil yaqbidu al-arwah wa Israfil yuballighuhum ma yu'maruna bihi. Ada malaikat yang mengatur urusan. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Salawatullah alaihim. Jibril mengatur angin dan pasukannya. Malaikat Mikail mengatur hujan dan pepohonan. Malaikat Maut untuk mencabut nyawa. Sementara Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan. Kita garis bawahi bahwa malaikat Mikail adalah malaikat yang muwakkalun bil qatar, bil matar. Malaikat Mikail ada malaikat diperintahkan untuk menurunkan atau mengatur hujan, ya, untuk mengatur hujan. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil yang diserahi tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan makhluk. Ya. Tentang peniupan sangkakala, ada khilaf di kalangan ahli ilmu, ada yang mengatakan dua kali tiupan
Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. 3 kali tiupan itu seperti tiupan menakut-nakuti, nafakh, faza'. Tiupan berbunyi, nyaring untuk menakut-nakuti. Kemudian tiupan yang berikutnya adalah tiupan as-sa'ak, ya, untuk mematikan yang hidup, mati semuanya. Kemudian yang berikutnya tiupan ba'ath, yaitu dibangkitkan, tiupan yang membangkitkan atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menyatakan adanya tiupan pertama itu surat Yasin ayat 49. وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Tiupan kedua dan ketiga ditujukan dalam surat Zumar ayat 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya. Ya. Adapun dalil yang menyebutkan tentang tiupan yang ketiga saja itu dalam surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathihum ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Rabbnya atau menuju Rabb mereka. Nah itulah tiupan-tiupan sangkakala kelak pada hari kiamat yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, ya, yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Ini saja tadi ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan, ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Ya. Tapi yang jelas, nanti kita dengan tiupan tersebut akan mati seluruhnya, dan kemudian ada tiupan yang akan membangkitkan. Kemudian yang berikutnya adalah malakul maut, yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa. Nama yang warid atau yang datang dari dalil yang sahih itu adalah malakul maut. Malakul maut. Adapun Izrail, penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Izrail, hal ini tidak disebutkan atau tidak didukung dengan adanya dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah disebutkan, wa nu'min bimalakil maut al-muakkal biqabdil arwahil alamin. Kita beriman dengan malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh alam. Dan Syekh Albani mengatakan hadza huwa ismuhu fil Quran wa amma tasmiyatuhu bi Izrail kama huwa syai' bainan nas fala asla lahu wa innama huwa al-Israiliyat wa innama huwa min al-Israiliyat. Nama yang tertera atau yang warid datang dari dalil yang terdapat dalam Al-Quran itu malakul maut. Sementara nama Izrail yang terkenal di tengah masyarakat ini tidak memiliki dasarnya, kata beliau. Ya, ini adalah nama yang bersumber dari berita atau kisah-kisah Israiliyat. Tidak memiliki dasar yang kuat. Dan malakul maut, ya, malakul maut ini memiliki asisten dalam mencabut nyawa. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, li malakil maut a'wan minal malaikah yukhrijuna ruha minal jasad fayaqbiduha malakul maut idan tahat ilal hulqum. Ibn Abbas dan ulama yang lain yang mengatakan bahwa malaikat maut ini memiliki beberapa teman dari kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad hingga ketika ruh itu sudah mencapai tenggorokan, baru malakul mautlah yang mencabutnya. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kita tahu mungkin berdasarkan survei yang dibuat oleh manusia bahwa setiap menit atau detik itu banyak yang meninggal dunia. Lantas bagaimana malakul maut mencabut dengan satu waktu yang sama dengan banyaknya manusia di penjuru dunia? Maka yang pertama jawabannya adalah ini adalah perkara gaib yang akal manusia tidak mampu menjangkaunya, sehingga sebatas kita hanya diwajibkan sebatas mengimani bahwa yang mencabut
atas dasar perintah Allah Ta'ala adalah malakul maut. Malakul maut. Baik. Kemudian yang kedua, berdasarkan riwayat dalam riwayat dalam kitab Abu Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, wa rufi'a an Mujahid anna ad-dunya baina yaday malakil maut at-tast baina yaday al-insan ya'khudhu min haythu sya'. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malakul maut itu seperti sebuah piring di depan seseorang manusia atau di depan seorang manusia yang mana dia bisa mengambil dari mana saja sesuai dia kehendaki. Piring mau ngambil lauk dari depan, belakang, tengah, ya sesuai kehendak. Dan itulah gambaran malakul maut terhadap dunia ini. Ketika sudah sebegitu besarnya, maka akan sangat mudah untuk mencabut, ya, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda dan sangat jauh. Ya. Itu keagungan dari malakul maut. Kemudian yang kelima, malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga. Pada dasarnya tidak disebutkan nama malaikat secara khusus yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ya, karena yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu hanya disebutkan bahwa penjaga surga saja. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُهَا خَالِدِينَ. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, penjaga surga, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar 73, ya. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke surga rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke pintu surga, sedang pintu surga telah terbuka, kemudian ada yang berkata, penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian dan masukilah surga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Ya Allah, kita berharap, kita sangat berharap, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar termasuk di antara hamba-hamba yang kelak pada hari kiamat dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dan dikatakan berbahagialah, kesejahteraan atas kalian, masuklah ke dalam surga dan engkau kekal selama-lama di dalamnya. Sebagaimana kita masuk ke supermarket saja, dipersilahkan selamat berbelanja, kan senang ya? Nah, enggak kebayang bagaimana senangnya ketika masuk surga, kemudian penjaga-penjaganya mengatakan kesejahteraan atas kalian, berbahagialah, dan masuklah surga ini, dan masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalam. Tidak ada kesedihan sama sekali. Di dunia dengan segala macam kebahagiaannya pasti bisa jadi akan seimbang dengan kesedihannya. Ada orang-orang yang terlihat bahagia ternyata penuh dengan kesedihan di dunia. Nah, jadi tidak disebutkan di sana penamaan malaikat Ridwan. Ada hadis tapi lemah. Hanya saja penamaan penjaga malaikat dengan malaikat Ridwan ini sudah sangat dikenal, familiar di kalangan para ulama yang menjadikannya tersebar luas. Dan Allahu a'lam, mungkin dengan dasar tersebut dapat diterima. Ya. Seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah Ta'ala menamakan pembesar atau para penjaga surga, pembesar para penjaga surga itu Ridwan. Yang mana kata beliau ini pecahan dari kata Ar-Ridha. Ya, Ar-Ridha. Sementara malaikat Malik yang disebut sebagai penjaga neraka itu diambil pecahan dari kata Al-Mulk yang berarti kekuasaan. Ya. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu ada malaikat penjaga surga yang bernama Ridwan. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya malaikat yang diserahi tugas menjaga neraka, ini adalah malaikat Malik. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an Az-Zukhruf ayat 77, "Wa nadaw ya Malik
liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Yaitu sebuah kenikmatan penghuni neraka itu agar dimatikan saja gitu. Ya, itu nikmat bagi mereka. Ya sudah, matikan kami saja. Matikan kami saja. Ketika sudah mati kan tidak merasakan sakit. Maka dikatakan kepada mereka, innakum makithun, kamu akan tetap tinggal neraka ini selama-lamanya, abadi. Siksa, disiksa dan seterusnya. Baik. Ada yang mungkin pernah mendengar malaikat Zabaniyah. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, sanad'u Zabaniyah. Falyad'u nadiyah, sanad'u Zabaniyah. Biarkanlah dia memanggil golongannya, kita akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ibnu Katsir mengatakan ini juga termasuk nama malaikat. Wahum malaikatul azab. Ini malaikat-malaikat azab. Ya. Hatta yu'lam man yaghlub. Sampai diketahui siapa yang akan menang. Ya. Jadi diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dekat makam Ibrahim, tiba-tiba datang Abu Jahal dan mengatakan, "Wahai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu untuk melakukan hal seperti ini? Praktek semacam ini." Maka Abu Jahal mengancam, ya, yaitu dengan mendatangkan pasukan segala macam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, atau mengancam balik. Maka dia lagi mengatakan, "Engkau mengancam pakai apa? Demi Allah, saya yang paling banyak pendukungnya." Ya, paling banyak pendukungnya. Maka turunlah ayat. Biarkan dia memanggil golongannya. Sanadu Zabaniyah. Kita akan panggil malaikat-malaikat Zabaniyah. Maka Ibn Abbas mengatakan, "Fawallahi law da'a nadiyahu la'akhadathu Zabaniyatullah." Ya. Demi Allah, jika seandainya Abu Jahal betul-betul memanggil pasukannya, maka malaikat Zabaniyah, utusan Allah Ta'ala, akan langsung menghabisinya. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang ditugaskan untuk mengazab para hamba-hamba yang durhaka. Termasuk azab ketika masih hidup di dunia. Itu malaikat Zabaniyah. Ada lagi malaikat yang diserahi tugas mengurusi janin dalam rahim, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, yang meniupkan ruh, menuliskan takdir, rezekinya, ajalnya, amalnya, derita atau bahagia, sebagaimana ditunjukkan dalam hadisnya. Kemudian juga ada malaikat yang diserahi tugas menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Ya, raqib atid. Nah, sebagian mengira bahwa raqib atid ini adalah nama. Sebagian mengira bahwa raqib atid ini adalah nama. Sejatinya raqib atid itu bukan nama, tapi sifat. Raqib adalah malaikat yang senantiasa hadir, ya. Senantiasa hadir dan tidak gaib. Nah, itu yang dimaksud. Raqib atid itu adalah sifat, bukan nama dari malaikat. Dia adalah sifat. Ada yang mengatakan raqib itu yang mencatat amal baik, ya. Atid yang mencatat amal buruk, ya. Tapi raqib atid itu bukan nama, ya. Tapi dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ya, tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya raqib atid. Malaikat yang selalu hadir dan selalu mencatat. Itu sifat hadir dan selalu mencatat. Raqib muraqib laylan wa nahara. Hadir, selalu mengawasi siang dan malam. Atid hadir. Ya. Raqib tadi muraqib, yang selalu mengawasi. Sementara atid itu senantiasa hadir dan tidak mungkin absen, tidak mungkin diwakilkan oleh yang lainnya. Ya. Dan mereka mencatat amal. Ya. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Kemudian juga ada malaikat yang diserahi tugas untuk menanyai orang yang sudah meninggal dunia.
ya kan? Idza qubiral mayyit alqala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihim almunkar wal akhir annakir. Apabila malaikat atau salah seorang dari kalian, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan ditangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lain adalah an-nakir. Ya. Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Dengan ini kita mengetahui bagaimana seseorang dikatakan beriman kepada malaikat, yaitu mengimani wujud mereka, memang ada dan wajib kita yakini. Kemudian mengimani mereka seluruhnya, baik yang kita ketahui namanya atau tidak. Karena jumlah malaikat itu sangat banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Juga mengimani tentang sifat-sifat mereka, sebagaimana telah disebutkan tadi. Bersayap, senantiasa taat, tidak bermaksiat, tidak makan, tidak minum. Ya. Kemudian juga mengimani tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Apa manfaat iman kepada malaikat? Nah sekarang terakhir ya, apa manfaatnya? Yang pertama, dengan mengetahui atau mengimani malaikat, kita akan semakin mengetahui, tergambar dalam benak kita keagungan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesaran makhluknya ini, itu menjadikan kita akan membuat semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan makhluk yang mulia, yang Allah Ta'ala ciptakan, tadi ada salah satu sifatnya, besar, yaitu daun telinga hingga ke pundaknya ditempuh selama 700 tahun perjalanan. Jarak antara daun telinga hingga pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Itu makhluknya. Lantas bagaimana dengan penciptanya? Sangat agung, sangat besar sekali. Ya. Dengan kita mengimani malaikat akan semakin diketahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuat hamba akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala mengutus malaikat-malaikat yang memelihara, mencatat amal, dan mendatangkan kemaslahatan, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersyukur. Kita tahu ada tugas malaikat demikian, demikian, demikian. Diturunkannya wahyu, dengan itu kita akan terbimbing. Kemudian ada yang mengatur hujan, ada yang mencatat amal, dan ini yang membuat kita akan senantiasa terjaga dalam perbuatannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah semakin cinta kepada malaikat. Cinta kepada para malaikat karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.